Beredar rekaman kebakaran hebat terjadi di pemukiman warga di wilayah Kostanay, Kazakhstan Utara. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 5 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, menurut data terakhir 98 rumah terbakar habis di wilayah tersebut dan hampir 2.000 orang dievakuasi. Seorang warga setempat juga dinyatakan tewas dan 10 lainnya luka-luka. Diketahui terhitung hari ketiga kebakaran terjadi di daerah itu. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran hebat ini. Namun, Kepala Kementerian Situasi Darurat Republik Yuri Ilyin mengakui bahwa faktor manusia bisa saja menjadi penyebabnya. Tetapi, penyelidikan masih berlangsung. Аман, Карагай. Дом. Нету Боронина дом. Вот Леха твой дом. Вот Виталька твой дом. Вот наш. Вот только пацанки Нинкин не горит там, и Дикунчиков не горит. По-моему, остальные все туда, все посгорало. Вот он наш родимый дом. Все сгорело. Вот наш дом. Колеса же все твои сгорели, сейф сгорел, все сгорело, вот Бердов, бабкин дом, вот гаражи, сараи. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.